Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, rekan-rekan, semua sesama afiliator Shopee dimanapun Anda berada. Kali ini tutorial tentang bagaimana caranya mencairkan pendapatan dari Shopee Affiliate. Oke, saya langsung singkatkan saja karena cara mencairkan pendapatan Shopee Affiliate ini merupakan sesuatu hal yang otomatis, sesuatu hal yang akan terjadi dengan sendirinya apabila Anda sudah diterima menjadi afiliator Shopee. Karena kita sudah mencantumkan alamat pembayaran atau rekening pembayaran di akun kita di sini ya. Akun kita ini yang pertama ya, cara yang pertama. Karena ada batas minimal transfer secara otomatis dari Shopee CS-nya. Ya, yaitu di akun pembayaran ini, apabila rekan-rekan semuanya belum mencantumkan nomor rekeningnya yang dimasukkan ke sini, harap dimasukkan dulu ya ke alamat pembayaran Anda dari pendapatan Shopee Affiliates. Itu akan terjadi dengan sendirinya di sini nih. Informasi pajak, nomor rekening dan lain sebagainya di sini ya. Kita persingkat saja di sini. Karena masing-masing ada batas minimal transfer atau pembayaran dari pendapatan affiliates-nya, yaitu akan ditransfer secara otomatis ke nomor rekening kita apabila pendapatan affiliates kita sudah minimal 1 juta ya. 1 juta ke sana, selebihnya 1 juta, 10 juta, 20, 30, bahkan ada yang sudah mendapatkan 400. Itu untuk YouTuber-YouTuber terkenal ya, yang sudah banyak subscribernya. Dan hal yang ditentukan besar kecilnya pendapatan itu tergantung dari berbobot tidaknya kualitas subscriber Anda. Oke, yang pertama itu secara otomatis ya. Yang kedua tidak secara otomatis tapi masuk otomatis ke akun dompet ShopeePay kita di sini. Nah, apabila pendapatan affiliates kita minimal itu 10.000, akan ditransfer ke dompet ShopeePay kita. Akan ada notifikasi khusus ke Shopee kita di sini nih. Setiap 1 minggu sekali. Seperti ini. Rincian pembayaran tuh, asal dana Shopee Affiliates Program ya di sini. Ini 1 minggu, bro. 1 minggu ceban kurang ya, karena subscriber saya dikit. Kemudian saya di akhir-akhir ini tidak begitu getol ya share link kemanapun, baik itu ke fanspage saya yang di Facebook ataupun saya naro-naro link di tab komunitas, itu rada-rada kurang ini ya. Ini akan ada laporan seperti ini, cek laporan mingguan dari Shopee Affiliates. Nah, ini berarti yang saya sesuai yang saya katakan bahwa pencairan komisi masuk ini belum dicairan ya, belum dicairkan maksud saya. Ini baru masuk ke akun kita. Yang 1 juta secara otomatis, yang 1 juta lebih, 1 juta ke sana ya, akan masuk ke nomor rekening kita. Kalau kita mendapatkan minimal di bawah 1000 akan masuk ke dompet ShopeePay kita di sini. Ini totalnya ya. Kalau dari sini bisa sih ditransferkan ke dana ke manapun, ke rekening Anda bisa ya, asal 10.000, atau bisa dibelanjakan langsung ke Alfamart ini pakai ShopeePay bisa ya. Oke, seperti itu saja, karena semuanya serba otomatis. Ketika Anda melakukan pendaftaran, Anda sudah mencantumkan nomor rekening pembayaran. Kalau pendapatan Anda 1 juta atau lebih dan kelipatannya sampai ratusan, itu akan masuk otomatis ke rekening Anda. Kalau pendapatan mingguan Shopee Affiliates Anda, pendapatan affiliates Anda hanya kurang dari 10.000, baik itu dari 2.000 sampai 10.000, akan masuk ke dompet ini. Dari sini kita transferkan lagi, entah
itu ke rekening, entah itu kita belanjakan ke Alfamart ataupun ke Dana, ke GoPay dan lain sebagainya, dompet elektronik yang Anda punya. Oke, hanya itu saja mungkin, karena semuanya dilakukan secara otomatis. Terima kasih, semoga bermanfaat. Yang kurang-kurang sesama afiliator yang di sini yang saya katakan belum sempurna, boleh ditambahkan di kolom komentar. Jangan lupa kepal, like, subscribe, dan komen. Wassalam.